Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suhaimi Bolot Channel. Hey kawan-kawan, kali ini saya kedatangan motor Beat F1. Nah, permasalahan utamanya ini motor ini standar 2 nya macet. Nah, ini kerap terjadi pada motor Honda Beat. Ya, motor Honda Beat yang paling sering terjadi. Ini sangat mengganggu ya kawan-kawan, pada saat kita mau manasin atau kita mau nyuci motor, ini sangat mengganggu. Jadi ikutin terus videonya biar nggak gagal paham. Nah, ini tanpa dilas, tanpa diketok, karena diketok berbahaya, di sininya bisa patah. Oke, ditonton terus videonya sampai habis ya, biar nggak gagal paham. Semangat, nyok 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 nyok. Oke kawan-kawan, ini udah ya. Jadi seperti tadi prosesnya. Nah, bautnya ini bebas pakai apa saja, mau baut 8 mau baut 10 bebas, karena saya di sini bornya ketinggalan, jadi saya pakai bor baut kasar. Nah, di sini pakai baut kasar ya, saya bebas buat kawan-kawan yang mau oprek-oprek standar duanya seperti itu ya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian, sampai di sini aja dulu cara memperbaiki standar 2 Honda Beat yang macet tanpa diketok, tanpa dilas. Mudah-mudahan tontonan ini menjadi manfaat buat kawan-kawan yang mau uji coba sendiri di rumah ya. Jadi alat pertama itu gerinda mesin bor dan baut. Bebas bautnya mau baut apa. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Nyok 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 nyok.